Halo guys, balik lagi di channel YouTube Ade Jasmar guys ya. Oke, di video kali ini kita akan bikin content reaction lagi guys ya, karena ada yang ramai banget, yang seru banget ya. Atap versus Fokir guys. Ya akan ribut lagi ya, gara-gara masalah apa ya, pokoknya masalah mulanya di podcast Special Media guys. Kita langsung aja tonton videonya guys ya di channel YouTube Special Media. Oke guys. Oke guys, ini ya videonya dari jadi ini asal mulanya dari channel YouTube Exposure Media ya, kalau gak salah. Ini channel YouTube-nya guys ya. Kita akan lihat guys ya ini. Ini sih awal mulanya dari Atak ya, podcast sama Wokir guys. Tapi berujungnya lihat aja pokoknya dia mancing-mancing, ada yang mancing-mancing gitu. Lihat aja langsung ya. Coba lu dah jadi gua, itu posisinya ada gua, dan itu pas banget tragedi, lu tau kan? Ya tahu gua. Jadi ini ngambil dari TikTok guys ya, yang udah diedit, yang diedit cedak gitu gitu guys. Kita lihat guys. Temen gua sampai lewat, lalu katanya mau berteman baik. Tapi lu nyatanya lu malah kayak mau perang lagi ya, perang lagi aja nggak apa-apa, gua serius loh gua. Perang lagi, kalau gua sih ayo aja kalau gua, kalau mau perang ya ayo gua ikutin. Kalau gue nih, cuma kalau kayak udah basi ya, lah. Kan ini kata-katanya Katak udah emosi dari omongan Fokir. Serius? Masyur ya. Udah bener-bener basi gitu. Media. Kayak anak kecil buang-buang waktu. Jadi kok ini semuanya gimana? Gue bilang. Jadi awal mulanya. Mungkin orang ngalur kalau gue. Kalau mau perang, ya ngelibatin banyak orang. Kalau ya, kata gue. Ya lu gimana ya kalau menurut gue ya? Siap. Emang udah lama gue kesel juga sih sebenarnya gue kesel. Cuma ya. Itu semuanya gimana? Nih. Oh guys ini. Oh ributnya. Ini semuanya gimana? Ini lagi tempat biasa. Aja lu. Lu mau gimana? Udah Riri, jangan banyak bacot dah, udah. Ini mau gimana? Di luar aja tak, jangan di sini tak, lu anjir. Lu kok ngotot sih? Udah anjir, kagak, dia nya duluan, Beo. Enggak, Bang Beo, dia tuh bilangin bang. Udah, kir. Diam apa lu? Ah, Beo. Enggak, Bang Beo, jangan di sini gitu. Iya, maksudnya ya dia ngotot duluan. Kalau emang mau perang, perang aja, Bang. Ya udah iya. Ntar, kalau mau perang tar. Ya udah iya. Ya udah iya. Gua tahu. Ya udah diedit sama jejak gitu. Di channel YouTube. Oke, guys. Kan jadi gitu guys ya. Apa videonya jadi awal mulanya itu guys keributan Katak sama Fokir di podcast channel YouTube Pressure Media guys. Keren-keren guys. Kita lanjut ada kita cek lagi channel YouTube-nya Pressure Media yang kata-katanya ada guys. Kita lanjut aja ya. Oke guys, jadi ini guys ya ada kualifikasinya di channel YouTube ini guys ya. Di channel YouTube Exposure Media guys ya. Dan ini ada klarifikasi Fokir guys. Ini juga judulnya 1 versus 1. Ayo jangan 1 versus 150 WKWK. Kita tontonnya klarifikasi dari Fokir guys. Ini guys lihat guys. Sama doi gua malah lupa nyebutin namanya ya, lu kasih ke belakang. Gua sama doi jadi kayak gini lagi. Sama doi. Ya seakan-akan asing banget karena gini loh. Okay. Gua udah lama mendem tapi gue nggak berani ngomong karena gue takutnya dianggapnya kayak apa sih ini bocah karena dia kan sedang naik. Tetapi sekarang baru gue beranikan diri karena dia itu udah menurut gue melewati batas karena dia bikin video itu menyangkut gue dan kawan-kawan gue karena itu video ada cuplikan video masa silam yang menurut gue pahit banget. Karena siapa sih yang gak seneng? Karena ya menurut gue bukan hanya gue, teman-teman gue pun panas. Tapi gue bilang jangan dulu, biarin dulu, terserah dia.
dia mau kayak gimana, perang ayo, BR ayo, ayo, BR, ayo. Ring ayo, tapi menurut gua di ring, ayo. 1-1 menurut gua, daripada 1-150. Ketunggu lu semua yang so tau dan seakan-akan paling tahu padahal lu gak di TKP, lu cukup simak aja, cukup dengerin kabar aja, dan ini pasti bakaran terjadi gua sama dia. Wah, jadi ini kaset pilihan guys ya. Serius. Dan yang bilang sakingan, lu jadi posisi gua gimana rasanya? Ya. Udah, mendingan lu cukup diem dan cukup lu duduk manis. Ini urusan gua sama dia. Oke, di sininya. Terima kasih dari Pokir di channel YouTube Expressure. Kita lihat lagi guys ya. Ini videonya horizontal ya. Ini guys dari kataknya guys. Baru upload 16. Hai guys. Jadi banyak banget yang nanya guys, kenapa ya, siap. Gua sama si jagoan itu. Oh shit man, ngeri banget. Jadi tuh awalnya dia kayak nyindir-nyindir gue gitu kan. Guys. Dari YouTube, ya kan, yang dia ngundang narasumber ngebahas tutorial 150. Padahal ketemunya anak-anak dia kan. Cuman kayak dia gak mau mengakui aja, ya gue it's okay sih, no problem, gue masih diem. Dia mengonten, ngebahas-bahas gue masih diem. Walaupun banyak orang yang ngirimin ya, it's okay gitu, gue mikir aja, lu ngonten ya. Jadi podcastnya di salah satu apa namanya, Express Your Media guys ya. Podcast jadi membahas 1-50. Jadi membahas-bahas itu, tapi dia apa namanya, ngeledek-ngeledek itu kayaknya guys. Jadi kata itu kesel juga nama guys ya. Kita lihat aja replikasinya guys, lanjut guys. Gue gak peduli gitu kan. Terus giliran gue konten gini-gini, nah terus dia nyindir dari story ya kan. Sebenernya sih kayak gimana ya, gue awalnya tuh emang musuhan kan. Terus berteman-berteman gitu kan, musuhan, damai musuhan, gitu. Dan akhirnya setelah gue nggak main-main lagi, kok dia nyindir gitu. Maksud gue kayak lu kalau udah damai sama gue ya udah gitu. Maksudnya ya udah tuh kayak ya udah yang dulu lu lupain gitu. Guys, cuman kalau misalnya kayak gue sama lu damai, kayaknya, tapi lu masih ngomongin gue di belakang masih nyinyir, buat apa gitu kan? Sama aja nggak ada bedanya. Makanya kayak pas gue nggak main-main, kok dia nyindir gue mulu ya. Itu sih gue nggak masalahin ya, gue cuek. Terus akhirnya tuh kayak kok lama-lama story-nya kayak gindir gitu kan. Ya maksud gue kalau gak suka lu mending ngomong di depan gitu bro. Gak usah kayak ngapain lu ngomongin story gitu. Kalau lu mau ngejatuhnya bilang aja gitu. Padahal tapi gue gak peduli gitu kan. Dan akhirnya tuh pas konten kayak yaudah lah gue kayak profesional aja lah. Cuman kayak kok jujur ya dari ketemu kok anjing kok keki ya lama-lama ya gitu ya. Kayak gak bisa terbendung gitu. Dan pas gue tanya, lu gak senang sama gue? Iya gue kesel sama lu. Maksud gue, ya ngomong gitu, maunya lu tuh apa gitu. Maksud kayak damai ya udah gitu, yang lalu biarkan berlalu. Tapi kalau damai ngomongin orang ya udah gitu. Cuman ya kalau misalnya kayak berpendapat gitu kan, kayak perang. Sorry gue udah gak berani perang, gue udah gak megang celurit lagi. Bahkan kemarin gue lagi makan bakso, tiba-tiba ada dia kan dengan bawa kamera. Gue cuma, oh, sayang aja ada kamera, kalau nggak ada kamera gue pukul lo dalam hati gue gitu kan. Cukup di dimaya kan, dia ngedorong-dorong gue, cuek aja gue senyum-senyum ketawa-tawa. Emang backgroundnya gue kayak gini kan. Terus dia selalu nanya, lu maunya apa, lu mau di sini, kata dia berantem. Aduh berantem jalanan udah basi banget sih, kalau lu mau tinju aja ayo. Gue jawab pertanyaan lu, kalau lu mau tinju gas, ayo kita tinju, nanti kita jadi ini guys bukan settingan asli guys, ini gokil banget sih, bakalan seru banget ya kita. Terus aja pantengin guys ya, Katpak versus Pokir guys. Pokoknya rek, pokoknya sampai masuk ring pokoknya bertarung. Jualin, kita atur schedule-nya. Dimana kita persiapan dulu, lu persiapan, gua persiapan. Biar better kalau nggak ada persiapan sama aja kayak tarung jalanan. Kayak OF juga bisa kan gitu, off cam gitu kan. Mending yang ada jurinya aja, boxing. Oke, kita tinju ya. Buat mamang-mamang yang... Guys. Yes. Nah buat lu juga nih, buat temen-temen yang bilang settingan, sorry, ini udah menyangkut harga diri. Ini udah kayak merasa apa ya, nama baik gue kayak dihinjak-hinjak di story-nya kan. Sampai, aduh, gue sekarang kalau keluar kemana-mana pakai helm, gue takut pala gue kena celurit, takut gue. Ya, udah pokoknya
kita nantikan aja, tunggu tanggal mainnya, semua ada waktunya. Mending lu fokus deh tuh latihan, gue juga fokus latihan ya. Aduh, sampai bertemu mamang-mamang yang B aja. Hey guys, jadi ini aslinya bukan settingan, ini keren, ini kan apa namanya, itu musuh dari zaman-zaman sekolah guys ya, tawuran-tawuran. Kemarin-kemarin damai, tapi ada apa namanya, ada yang saling apa gak enak, jadi ribut lagi guys. Oke, pokoknya kita patengin terus ya, ini bukan settingan asli, real guys, keren sih. Diselesaikan di ring ya guys, bukan di jalanan. Oke, segitu dulu aja videonya guys, keren banget, kita nonton aja lagi, pantengin Katak versus Bokir guys. Oke, thank you guys, thanks for watching bro.